Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kami akan meninggalkan Adi Borden dan hujan. Sejuk. Dia memang kejam. Sejuk tu sangat kejam. Dan ya, kami tengah tunggu bas. Daripada malam tadi actually sebenarnya hujan. Dan owner ni pagi tadi kami berborak-borak. Owner tu tunjuk kat kami formation ais yang baru kat atas tu. Sekarang ni Zulin faham lah kenapa air glasier tu dia tak pernah habis. Dia takkan habis. Sebabnya memang dia kata even dah kurang nanti akan ada formation glasier yang baru. Subhanallah. Dia siap tunjuk yang ni semalam tak ada. Malam apa? Dia jadi malam tadi. Dan sekarang ni memang kami tengah kesejukan. Lepas tu dia pun cakap minggu lepas actually ada border ni ada salji. Tinggi saljinya dia kata kat kawasan ni, kat kawasan rumah dia ni. Dan honestly memang owner ni baik lah. Dia berbual juga dengan kami. Dia ceritalah kerja dia memang hiking. Every day dia cakap dia hiking dan dia dah hiking ke semua tempat. Subhanallah. Cantik. Jadi Zuri ni nak tunggu bas. Malam ni insyaAllah kami akan stay di Zurich. Dan Aina masih stay di Aldeboden. Kami punya trip berpisah sampai di sini. Aina dia ada lagi journey dia ke a few tempat. Ke Aina ada seminggu ke? Aina ada dalam seminggu lagi dekat sini seorang-seorang. Ya, betul. Jadi semoga selamat dalam perjalanan. Itu dia, bas kami pun dah sampai. Zuri dengan Afika akan move ke Saudi besok. Alhamdulillah, we back to reality. Setelah dreaming almost 2 week, Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu meninggalkan ada Borden. Kita dah tanda tempat ni. Alhamdulillah. Subhanallah. Ni yang memang Zurin memang jatuh cinta sangat tempat dia. Memang nak sangat ada kat tempat ni. Alhamdulillah Allah makbulkan pada tahun 2024. Semoga ada banyak lagi doa-doa yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya setia menunggu kerana saya percaya kalau Allah masih tak makbulkan doa Zurin adalah salah satu bentuk protection daripada Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah. Aina, kita dah nak balik kampung. Dia tinggalkan kami. Dia jalan pukul apa? Ha? Pergi keluar. Jom. Kejap. Pukul apa dekat? 9.50. Okay. Oh, ada masa lagi. Oh, sempat lagi kami berselfie-selfie. Terbiasa. Sungguh pun mendung hari ini. Pemandangan dia tetap cantik. Tetap menarik. Subhanallah. Dan yang nyatanya sejuk ni yang Zurin tak tahan. Ini yang menyebabkan Zuri rasa Zuri rindu Malaysia dan saya rindu Saudi Arabia. Okay, sekarang kami nak pulang. Nak pergi pulang. Nak ke stesen bas. Ni stesen bas dia. Jadi dekat stesen bas ni pun kita boleh letak beg. In case kalau kita datang daripada bandar. Hotel kita jauh. Jadi kalau nak jalan-jalan kawasan ni, kita boleh letak beg dekat loka dia. Kena bayar sikit lah. Suasana yang sejuk di pagi hari di Aldeboden. Okay Aina, take care. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi seminggu di Saudi. Jangan mengabar-gabar. Elok-elok, hati-hati. Buat apa-apa adventure, hati-hati. Take care. Balik hari apa? Hari 17 hari bulan. Hari 17 bulan eh. Sebab kita dah lupa tak hari. Tak hari dah. Tak kisah dah hari Senin ke Jumaat ke Sabtu ke. Tayyip. So, kalas. Keep in touch. Message apa-apa.
kita orang boleh baca je lah mesej tu. Nak terbang balik, nak kat awak tak boleh lah. Saya akan update macam hari ni saya pergi mana, saya akan bagi tahu lah. Ah, ya. Keluar apa-apa, ya. Dah balik selamat. Atau saya akan bagi tahu lah. Yes, keep on update, keep on posted. Ya. By the way, I will unsubscribe, unfollow you. You unsubscribe, unfollow, unfriend. Ah, semua. Unfortunately, kita orang dah nak balik. Yeah. Alhamdulillah, Zurin dengan Afika, kita orang dah sampai kat Zurich. Aina masih di Adderboden. Jadi, kita orang plan nak pergi airport. Kita orang tak plan pun nak pergi kat Zurich punya town. Sebabnya, ni hari hujan. Kesilapan yang Zurin lakukan adalah Zurin tidak membeli apa-apa souvenir masa dekat Adderboden, dekat Lotobrunnen. Adalah beli tapi tak macam sikit-sikit je kan. Jadi sekarang ni Zurin dengan Afika nak kena keluar ke town nak cari barang sikit. Dan kami tengah redah hujan, mencari bus stop juga. Dan satu lagi, bus stop kat sini dia tak ada bumbung. Jadi basahlah kita, ya. Tapi tak apalah, tak mengapalah. Hotel ni dengan airport sangat-sangat dekat. Tadi kita naik bas hanya 2 perhentian sahaja, tak jauh. Memang dekat ke airport. Cuma dia jauh kot daripada bandar. Sebab bila Zurin check untuk nak pergi town Zurich tu, it will take dalam 40 minit. 40 minit ke 30 minit macam tu lah. Jadi Zurin cakap dengan Afika, tak apa, kita pergi airport je. Sebab ke airport tu memang banyak tempat untuk membeli belah. Sebab mungkin pricey sikit kot. Baru dia sih. Kalau tak, Zurin kena kontak Aina untuk belikan Zurin. Ha, tu lah kat situ. Kena kontak Aina untuk belikan Zurin souvenir. Jom, kita nak melintas. Zurin memang tak boleh pakai warna putih. Hujan. Sebab tu jangan pakai warna putih. Aduh, yai. Pakai dress putih hari tu pun hujan. Ni Zurin pakai baju dengan seluar putih pun hujan. Jadi halas. Ban warna putih. Tak ada pakai warna putih. Sebenarnya nak lintas jalan, kemain hujannya. Lari kejap bas. Barulah travel kan. Alhamdulillah kami dah sampai ke airport. 5 minit pun tak sampai sebenarnya. Jadi ni dia. Kita orang akan masuk ke dalam untuk bershopping. Tak adalah shopping beria, tapi untuk beli sagu hati untuk kawan-kawan tempat kerja, macam itulah. Dan surprisingly, hotel kita orang tak ada kettle. Lepas tu Zurin dengan Afika ni penggemar kopi dan kami ni minum air panas. Jadi kami bawa kita punya tumbler untuk minta air panas. Kita minta je lah, ya, kat mana-mana yang ada air panas. Okay. InsyaAllah, insyaAllah kita orang plan nak beli jam swatch tu. Plan. InsyaAllah, insyaAllah. Zurin nak warna kuning tu. Nurul nak warna apa eh? Kuning ke biru? Tak apa, nanti kita call dia balik. Macam tu lah. Jadi kami nak pergi kedai swatch. Akak rasa ni kita turun bawah kan? Dia dekat middle lah. Kita ke sana. Middle ni, middle dekat bawah. Kat sini eh? Tengah cari jalan jap. Ha? Yang ni, kita turun ni. Kita akan turun ni? Okay. Ah, okay. Yang ni.
Betul. Sebab kalau kita ambil yang escalator tu terus ke train station. Jadi kami akan berjalan-jalan di dalam ini sahaja. Besar. Tak jumpa lagi. Dia ada kedai buku, kedai pinggan mangkuk, ni mobile zone. Sana ke? Sebenarnya saya tak ada dah kan. Itu apa yang tanya last kali kedai apa? Last tengok. Tak ada lah. Ni farmasi. Ya ke farmasi? Pandai je. Ya, kedai skincare. Apalah. Skin saya cantik. Ni ada kedai lagi ke? Terus bawa nak? Nanti dulu kita pusing dulu. Pusing dulu. Okey, jom. Okey, dia ada banyak color. Zulim berkenan warna ni. Cuba tanya Aina agak dulu. Cuba buat Instagram call group. Zulim nak warna kuning ni. Dia tak ada diskaun. Dia ada hitam putih kan. Tu kat tengok hitam putih ni cantik juga. Dia ada hitam putih eh. Cantik hitam putih dia. Okay, finally Zura ambil warna pink. Nurul ambil warna kuning. Aina warna biru. Afika change her mind. Afika cari yang lain. So yang tu untuk dah tutup. Untuk Nurul. I fikir dulu. Nanti okay. Aina Betul? So, tambah lagi collection pink Zurin. Baiklah, tadi Zurin ada pre-orientation sikit dengan Zurin punya tourist guide. Macam biasa, kita orang apa ni? Apa kita nak panggil? Virtual. Virtual guide. So, kalau ada sesiapa yang macam teringin nak pergi Switzerland, boleh hire kita orang punya tourist guide. The Travelling Chef. Bolehlah deal dengan diorang. Contact dengan diorang. Itinerary. Minta buat itinerary ke apa ke. Untuk Zurin ni. Macam ni. Zurin esok akan balik dengan Afika. Jadi Zurin cuma minta. Since Zurin dah ada kat airport. Zurin just video call dia. Minta tolong Zurin. Minta tolong Umaira tunjukkan kat Zurin. Dekat mana nak check in apa semua. Supaya besok Zurin dengan Afika tak rushing. Sangat-sangat easy, sangat-sangat mudah untuk berbincang dengan mereka. Subhanallah. Dan journey kita orang ni pun alhamdulillah mostly diorang guide kita orang sepenuhnya. Jadi mungkin ini adalah last vlog Zurin di Switzerland sebab besok Zurin dia nak fokus untuk fly back to home sweet home Saudi Arabia dan juga Malaysia pun home sweet home juga. Rindu Malaysia insyaAllah. Nanti kita balik ya. Ni dia kita nak pergi Migros. Migros ni kata Myra dia ada banyak jual barang-barang souvenir jugalah. Sebab macam Zurin-Zurin dah lambat. Jadi Zurin akan grab kat Migros ni je. Nampaknya kami meneruskan jugalah perjalanan kami ke Zurich HB. Zürich Hauptbahnhof, Ihre nächsten Verbindungen. Hinter sind die 5 nach Bolton, 4 Lausanne, Abfahrt 16:29. Kita orang akan jalan-jalan ke area sini je lah. Cari. Okay. Umaira. Sampai, so kita orang ni akan jalan sampai ujung kan ni? Sampai ujung tu, nanti baru masuk kanan. Baru masuk kanan. Dek, yang tu sebelah ni cantik bangunan dia. Dia apa? Macam sekolah church tau sekolah. Lepas tu kan agak puji lah. Diorang punya housekeeping ni ada kelas lah. Dekat hotel tu ke? Ha? Dekat hotel tu dekat sini? Dekat sini semua yang baju warna oren tu. Ya, ya Allah. Diorang ni sangat bertata susila ya. Kan walaupun lepas tu muka cantik-cantik muka. Comel je. Bersih muka. Kan adakah awak jodoh saya yang lama tersesat? Kenapa awak kat sini? Saya dah sampai dah ni
saya dah sampai. Saya dah depan muka awak. Bukan lelok jadi kena. Macam serius lah. Marah ni gereja apa ni lah? Cantik lah bangunan dia. Dia tak ingat lah. Tapi dia macam kan museum lah. Tak ingat lah. Ah, museum. Ya. Museum. Betul. You are correct, Umaira. So, jiwa you masih berada di sini, eh. Sila kembali. Ini kata kau kerja, Umaira. Hari-hari lalu sini. Ah, jap. Kak Junat lalu kat depan ni. Okay, lalu dulu. Oh, cantik. Ini yang murah sikit lah. Ah, okay. Okay. Boleh makan kat Noxie tu juga. Tayyip. Swan Long ni apa? Wow. Yang Swan Long ni halal tak? Tak. Tak halal? Tak. Baik. Okey. Terima kasih. Masya Allah. Kita orang dah sampai ke darikan kita orang. Terima kasih. You are superb, darling. Saya nak suggest makan kat situ. Makan sotong goreng udang goreng tepung dia dengan chips. Udang goreng tepung dengan chip. Baik. Akan ku makan makanan itu. Terima kasih. Bye-bye, sayang. Sebelum itu, aku rasa macam nak pergi jalan down, naik je eskalator tu dah keluar terus ketam. Okay then, beres. Okay, bye-bye. Thank you, darling. Bye-bye. Love you, bye-bye. Pika, Umaira cakap makan udang goreng tepung dia sedap. Okay. Okay, apa yang kita nak makan? Ha ni. Maknanya ni lah kot, udang goreng tepung dah ada yang... Baiklah, masa untuk kita meninggalkan Zurich. Alhamdulillah. Berakhir sudah. Percutian kami, insyaAllah. Sekarang ni pagi kami nak catch flight kami pukul 3 petang. Jadi kami akan ambil shuttle bus dekat bawah. Jadi jom kita pulang ke pangkal jalan. Rindu dah. Rindu nasi. Rindu kapsa. Semua rindu dah. Jadi jom. Finally kami dah sampai dekat airport Zurich. Kami akan pulang ke Saudi. Naik flight ke Istanbul dulu. Transit 2 jam. Dan terus ke Jeddah. Alhamdulillah, Zurin dah check in bag dah. Sekarang ni kejap lagi kita orang nak check in kita orang punya diri pula. Segalanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Zurin ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada The Travelling Chat kerana guide kita orang secara alam maya, virtual. Subhanallah. Terima kasih kerana memudahkan urusan kami sepanjang kami berada di Switzerland. Dan juga terima kasih kerana melayani kerenah-kerenah kami. Subhanallah. Literally, Zurin sangat-sangat happy dengan percutian Zurin dekat Switzerland. 10 hari, lebih kurang 10 hari kita. 10 hari kami memang memanfaatkan sebaik mungkin kita orang punya percutian. Alhamdulillah. Tapi itulah, nampak pula kat Instagram Alif Sata dekat Lutherbrunnen. Subhanallah. Zurin suka salah satu orang kata pelakon yang Zurin minat, Alif Sata. Masya-Allah. Selebriti. Salah seorang selebriti yang Zurin minat, Alif Sata. Dia ada kat Lutherbrunnen lah pula kan. Tak apa, semoga dia pun enjoy dia punya vacation. InsyaAllah. Memang best kat sini. Subhanallah. Nature dia memang sangat best. Jadi kami ni akan ke Istanbul. Dan dari Istanbul kami akan pulang ke Jeddah. Begitulah. Jadi sampai di sini sahaja. Short vlog Zurin. Closing untuk percutian di Switzerland. And alhamdulillah untuk kesempatan yang diberikan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih.
Assalamualaikum.